Dari kota mana Pak Jini? Medan. Wah, Medan. Tepuk tangan dong dari Medan dong. Siapa di sini dari Medan, Bapak Ibu? 1, 2, siapa lagi? 3, 4, ada lagi 5. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu untuk order produknya yang di Medan silakan kontak ke Pak Jimmy, benar ya? Jadi nanti Bapak Ibu kontak Pak DC atau Stokis Pak? DC. Jadi untuk kontak DC nanti kita akan tampilkan di websitenya. Jadi nanti Bapak Ibu yang di Medan maupun yang kota terdekat dengan Medan, yang di mana belum ada Stokis, bisa nanti kontak dengan adminnya Pak Jimmy untuk order produk dan juga order pin, benar ya? Oke. Lalu selanjutnya silakan maju ke depan dengan Bapak siapa? Willy dari Surabaya. Wah, Pak Willy Surabaya. Siapa di sini dari Surabaya? Angkat tangan. Wah, ada Surabaya pakai titik dong. Ada Surabaya angkat tangan dong. Ada Surabaya. Nah, ini tuh dong. Oke. Pak Willy, rencana mau buka stokis di kota mana? Surabaya. Bukan Sidoarjo. Mencakup, Pak. Mencakup ya. Surabaya dan juga Sidoarjo, Bapak Ibu. Oke. Jadi nanti juga sama bagi Bapak Ibu yang mengembangkan jaringan di kota Surabaya dan sekitarnya untuk order produk dan juga order pin, nanti bisa hubungi kepada Pak Pak Widi ya. Oke, tepuk tangan Bapak Widi dong. Oke, nanti silakan Bu ke depan dengan Ibu siapa? Saya panggil Ibu siapa? Ibu Biba. Ibu Biba dari kota mana? Rantau Prapat, Kak. Rantau Prapat, luar biasa nih. Itu berapa jam dari Medan ya? 6-7 jam, Pak. 6-7 jam, Bapak Ibu. Dari kota Medan, rencana membuka DC atau stokis? DC, Pak. DC, tepuk tangan dong buat Ibu. Nah, nanti di sini ada yang dari Rantau Prapat ada? 1, siapa lagi? 2, ada lagi? 4, ya. Jadi nanti untuk pengembangan jaringan, order program, order team, bisa kontak ke Ibu Ba yang sudah kita cantumkan di website, oke? Okay? Lanjut silakan maju ke depan dengan Bapak siapa? Maki Nauran. Siapa? Aryo. Aryo. Jadi itu nanti untuk Semarang. Untuk Semarang. Di sini ada dari Semarang Bapak Ibu? Semarang, Semarang. Ada satu. Kuari ada lagi? Semarang tadi ada dari Semarang juga ya rasanya tadi ya. Lagi ke belakang ya. Untuk Semarang nanti bisa hubungi Aryo. Pak Aryo ya. Pak Aryo. Untuk order produk maupun juga pembelian pin. Untuk kontaknya Pak Aryo sama stoknya juga akan kita cantumkan di website ya. Oke, lanjut silakan maju ke depan. Dengan Bapak siapa dari mana? Bali. Dari Jakarta. Rencana mau buka stokis atau buka DC Pak Bali? DC dulu aja. Buka di kota mana? Bangka Belitung. Bangka Belitung Bapak Ibu. Aduh, jadi Bangka Belitung juga di sini? Ada? Ada? Bangka Belitung ada? Oh, berarti Bapak jualan sendiri loh, Saudara. Oplopor, tepuk tangan buat Pak Fendi dong. Ini Pak Fendi ya kan, buka DC di Bangka Belitung ya. Buka langsung membangun jaringan juga di sana berarti. Apa? Bulan depan baru pulang berarti ya. Oke, sip. Oke, tepuk tangan buat Pak Fendi ya. Request dari Berto. Request dari, Bapak mau buka stokisnya di mana? Langsung dua. Di tanah di mana, Jakarta mana? Bintaro aja, Jakarta. Berarti Jakarta ya. Jakarta sama Tangerang sama Bangka Belitung. Jakarta, Bintaro itu maksudnya Tangerang berarti ya? Tangerang dan juga di Bangka Belitung berarti. Luar biasa langsung buka dua cabang dikuasai sama Pak Pendi sendirian. Oke, lanjut silakan dengan Bapak siapa? Ya, Div. Ya. Pak Div, rencana mau buka stokis di mana Pak Div? Kalau saya mepetin Pak Pendi aja. Saya buka stokis di sebelah rukonya nanti. Ya, saya stokis nanti di Tangerang, Jakarta, Pekanbaru, sama Pontianak. Oke. Oh, saya ambil Jakarta, Pekanbaru, dan juga Pontianak. Jakarta, Pekanbaru, dan Pontianak. Pontianak ya, di sini ada yang dari Pontianak nggak? Ada nggak? Belum ada loh, berarti Pak Tim belum pernah buka market di sana. Iya, Pekanbaru juga ya. Pekanbaru, Pontianak, dan juga Jakarta. Luar biasa. Tepuk tangan Bapak Tim tuh. Oke lanjut silakan Pak, dengan Bapak siapa rencana mau buka DC atau stokis di kota mana? Dengan Pak Iskandar di Ibu Cikarang. Pelanggan mana Pak? Pelanggan apa lagi? Ibu Cikarang. Itu kan menjauh di Kerawang, Bekasi kan? Oke ya. Kabupaten Bekasi berarti ya Pak Dia ya?
Kabupaten Bekasi. Di sini ada yang dari Cikarang, Karawang, apalagi Tambun, apalagi daerah Kabupaten Bekasi Barat ada? Nah, nanti kontaknya bisa kontak Pak Dia Iskandar, karena Pak Dia Iskandar buka stokis di daerah Kabupaten Bekasi. Benar ya? Tepuk tangan buat Pak Dia Iskandar. Dengan ibu siapa, lalu rencana mau buka di situ stokis di kota mana? Nado sudah buka Pak stokis. Sudah buka ya? Stokis pertama. Tepuk tangan dong. Menado, luar biasa loh. Ya, oke, terima kasih. Purani ya benar ya? Jatuh, oke. Ah, dengan bapak siapa rencana membuka DC atau stokis di kota mana? Salam kenal, saya Fuduri dari Bojonegoro. Untuk bukanya kita DC dulu Pak Reza, Bojonegoro sama Semarang. Oh, Semarang? Ya. Bukanya langsung dua Pak Fuduri. Pegang Semarang sama pegang di Bojonegoro. Bojonegoro itu melingkupi daerah mana aja ya Pak? Bojonegoro melingkupi Lamongan, Jombang, Nganjuk, Tuban, Rembang, Madiun, dan Ngawi. Lumayan ya. Madiun, Ngawi. Oke, tepuk tangan dong buat Pak Kudori dong. Nah, dengan Bapak siapa rencana membuka DC atau stokis di kota mana? Perkenalkan, saya Yayan, perwakilan dari stokis Palembang yang meliputi Lampung, Jambi, dan Bengkulu. Pak Yayan ya. Oh, tepuk tangan buat Pak Yayan dong. Ini Pak Yayan stokis di Palembang ya. Dengan Bapak siapa rencana membuka DC atau stokis di kota mana? Silakan Pak. Ya, Malang. Saya Roni. Roni. Saya sudah buka DC di Tangerang, kemudian saya akan buka lagi satu di Batam. Batam. Tepuk tangan dong buat Pak Roni dong. Batam lo ya, luar biasa yang masuk ke Batam. Oke, nanti untuk kontak bagi Bapak Ibu yang di Batam atau ada yang orderan dari Batam, kontaknya stokisnya Pak Roni akan kita cantumkan di website ya. Oke, nah selanjutnya dengan Bapak siapa rencana membuka DC atau stokis di kota mana Pak? Silakan. Perkenalkan, saya dari Makassar dengan Evrino. Rencananya DC Pak di kota Makassar. Tepuk tangan dong, Kota Makassar loh. Ya, Kota Makassar loh. Isinya nggak dari Makassar? Ada lagi nggak? Satu, ada lagi? Dua, tiga, wah. Makassar loh akhirnya ya. Nanti saya mau main ke sana juga loh Pak. Ini kan makan coto Makassar gitu. Ya, oke. Tepuk tangan sekali lagi ya, buat stokis dari Makassar. Nah, ini luar biasa nih Bapak Ibu. Ada yang tahu beliau ini dari mana? Timika, Papua Bapak Ibu. Jauh-jauh dari ujung Indonesia datang ke Jakarta ke sini langsung mau buka apa? DC atau stokis? Kita tanya langsung ya dengan Bapak siapa rencana mau buka DC atau stokis di kota mana Pak? Oke, selamat malam teman-teman, nama saya Boston Pengetan dari Timika, rencana akan buka DC Pak di Timika dan sekitar daerah pegunungan. Tepuk tangan dong buat Pak Boston dong. Ya, nah Bapak Ibu, jadi ini ya beliau-beliau ini semua nanti akan menjadi DC dan